بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita undur banyak-banyak ayat sebab ayat yang kita baca di dalam suratul Isra hanya diterjemahkan sahaja. Tapi ada beberapa hadis Nabi SAW berhubungi dengan ayat-ayat, maka boleh jadi sehari dua ni kita pergi dalam hadis-hadis Nabi yang ada di dalam ayat yang sudah pun kita baca. Hubungi dengan nafkah ataupun perbelanjaan yang kita keluar perbelanjaan saat ini, Allah ya lari kita di dalam ayat wala wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basta. Jangan kamu bakhil kedekut. Allah banding katanya, jangan kamu letak tangan ditekak. Bukan arti lari ambil tangan tak ditekak. Banding katanya, orang ada tangan duk ditekak dia, maknanya orang tu orang bakhil, orang kedekut. Dan jangan kamu buka sebuka-bukanya tangan. Ha ni, Tuhan buat banding orang kedekut dengan orang boroh. Jadi ada di dalam hadis dicerita daripada Abi Sa'id, bukan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani minas sama yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis ni ada di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi raya katanya, mana-mana hari pada waktu pagi, orang apabila dia bangun waktu pagi, maka malaikat turun dari langit berdoa kepada dia. Dua malaikat turun mari. Satu malaikat kata kena, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, berilah ganti kepada orang yang nafkah harta benda dia. Maknanya dijalik Allah lah. Orang yang sedekah, orang yang buat kebajikan dengan harta benda dia. Sama ada dengan duit, dengan makan ni, minum ni dan sebagainya. Ini malaikat tolong doa minta supaya Allah gantikan benda baik kepada orang yang sedekah. Malaikat seorang lagi katanya, kana Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, berikanlah rugi. Tak ada pakar ataupun tak boleh gapo-gapo bagi orang yang ada tapi dia tak wui. Ada duit tapi tak wui. Peluang boleh wui duit, boleh wui makan ni tapi tak wui. Ha ni. Kalau boleh pagi-pagi kita ni, kalau boleh walaupun sikit sebanyak kita wui ada saham kita wui. Nah, sama ada makan ni, minum ni ataupun duit sikit sebanyak wui jadi berpagi-pagi kita. Yang kedua, hadis dalam sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katanya, ma naqasa malun min sadaqatin wa ma zada Allahu 'abdan anfaqa illa 'izza
Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Tidak akan kurang harta benda dengan sebab sedekah. Hak ni menjadi kata-kata amata. Supaya orang duk tulis duk buh tak ada poster apa line data ta 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 gimari. Kita ambil hadis-hadis Nabi, kita tulis, kita terjemuh. Tidak akan kurang harta benda dengan sebab sedekah. Benda-benda biasa ni, oh, pahit belakang. Pahit lagu mana? Siapa berasa katanya duit hodok dalam poket dia apabila dia bui tu nak pergi bertambah. Semua orang mikir 1 buat 1 pen 2. 2 lop 1 pen 1. Gitu belakang anak orang. Apa boleh saya kata 1 buat 1 pen 2, 2 lop 1 pen 1. Sebab tak ada tersedi atas muka dunia ni rakyat katanya waktu baik wi kok ge tapi bertambah. Ada. Tak ada tersedi. Tersedi mana rakyat? Tapi Nabi rakyat katanya tidak akan kurang harta dengan sebab bersedekah. Masya-Allah. Wa ma zadallahu 'abdan anfaqa illa 'izza. Terjemah nak jadi mudah. Orang yang nafkah harta benda dia di sisi Allah akan bertambahnya kemuliaan. Ha, bertambahnya kemuliaan. Sama ada dia dengan murah hati dia, ya wi, ya lot kok ye, ya wi, walaupun sikit. Bismillah, aku niat lillahi ta'ala. Ha, ni orang itu insyaAllah akan bertambahnya di sisi Allah ta'ala, cerak dia bertambahnya kemuliaan. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang tawaduk rendah diri kerana Allah, Allah akan angkat dia mulia. Ya memang menjadi kenyataan benar hak jelah. Kita diangin orang pun tak kenal ke kita. Orang tak hormat ke kita. Kita kecek nampak tengok. Buat apa-apa nampak kasar dengan orang. Orang tak hormat dah. Tapi kalau sekiranya kita tawaduk rendah diri. Tawaduk bukan arti katanya kena duduk bokok. Bukan. Maknanya kita hormat menghormati. Kasih saya. Ha, jangan angin. Maksudnya jangan takabur, jangan angin, jangan kasar. InsyaAllah orang itu manusia pengkasih lebih lagi orang yang tawaduk kerana Allah, Allah akan angkat dia. Alhamdulillah. Lagi Nabi rakyat hadis daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi katanya iyyakum wasyuh. Jaga-jagalah kamu, beringat-beringatlah kamu. Gapo? Bakhil kedekut. Asyuh maknanya bakhil kedekut. Fa innahu ahlaka man kana qablakum amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqata'u wa amarahum bil fujuri fafajaru. Nabi katanya, mung beringatlah harta bakhil. Kedekut. Jangan sama sekali. Jangan we ada dalam bok, dalam otak mu. Jangan. We jadilah orang murah hati. Sesungguhnya binasa orang-orang zaman dulu belum pada kamu. Ada benda-benda hak pasal berlaku dah. Ada orang suruh kedekut, maka orang zaman dulu pun ada kedekut. Ya ada orang duduk pon. Masuk dalam otak orang. Okay. Kita kena sayang harta benda, kita kena kasih kepada apa ni? Benda hak kita boleh. Jangan duk wi kok orang. Okay. Jadi orang zaman dulu kena duduk pauhu kepada orang hak pasal niat tak molek. Maka jadilah mereka itu orang bakhil. Disuruh supaya apa? Putus silaturahim. Orang-orang zaman dulu pula juga putus silaturahim dengan adik-beradik, dengan kaum kerabat.
Tak ada tegur. Bila balah puakap, putuh lah dia orang-orang. Ini kita ambil bodrian daripada orang-orang zaman dulu. Kita mari suluh kita. Kita ni bakir ke tak? Kedekuk tak kita? Kita balah tak dengan waris-waris. Dengan kawin anak beranak. Yang kedua, yang ketiganya, wa amarahum bil fujuri fafajaru. Dan ada orang duk suruh supaya orang tu buat kejahatan. Orang apa akan buat jahat? Pakak buat karuk, somru ruam kit belaka. Pakak no kepada kejahatan ani. Ia duduk di siapa royak, siapa sanap senun, siapa royak, siapa duk gesor, duk royak. Alhamdulillah. Sebab tu sangkom kadang-kadang tak? Saya nak misal ni, buat gambar mudah-mudah. Kita, misal katanya, kita mari tak ada bawa duit banyak mana. Ataupun kita pergi di satu ngan, kita bawa duit duduk dalam poket kita. Tapi dengan sebab kita dengar orang yang duduk kecek atau weti tu dah. Ya kecek, ya royak, 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 royak. Setengah-setengah orang, Masya Allah. Waktu beg duit dah. Hak niat dah katanya aku nak sedekah, nak seratus. Tapi dengan sebab dengar orang kecek sedak atau weti tu. Ya peluk, dom, kuam, rusuk. Orang gerang, 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 gerang. Setengah-setengah orang, Masya Allah. Waktu beg, habis poket duit. Habis poket. Ya wui, 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 wui. Sebab apa? Sebab orang wui semangat. Inilah. Orang zaman dulu ada hak pasal induk wui semangat kat orang supaya bakir. Kita kena kedekuk, ya tak ada royak suruh kedekuk. Tapi ya royak suruh kasih kepada harta benda jangan induk wui kat orang. Wui kat orang buat apa? Jadi orang pun jadi nampak dalam otak dia tong masuk. Ha. Kita kena kasih pada harta benda. Inilah Nabi royak di dalam satu hadis lagi. Nabi katanya, tiap-tiap umat adanya fitnah. Dan fitnah umat aku ialah harta benda. Sebab tu, hak duduk berdaya pakai sapa kemak. Sebab harta benda. Walaupun benda lain pun ada. Hatina pun ada. Hatam lain pun ada. Tapi dia kena puapan sikit sebanyak dengan duit, dengan harta. Inilah. Tabiat hidup atas muka dunia. Orang jadi mulia pun dengan sebab harta. Dan orang hino siapa kau putuh silaturahim, berdaib takai, baloh. Tupuh darah pun dengan sebab harta benda. Cuba kita perhati. Ini saya tambah tak belakang. Adik-beradik hak pasal bom mak pak mati hasaka. Yalah. Baloh siapa kau hari ni tak tegap-tegap dengan sebab apa? Ha bagi saka. Mung boleh banyak aku boleh sikit, mung boleh tepat molek aku boleh tepat tak molek. Ha tu. Mung tak ada. Gotu goni gotu goni masya-Allah. Siapa kau? Habis cah retak dalam rumah tangga. Dulu kan duduk sekali kawin adik-beradik kau mak pak duk ada. Tapi bawa mak pak tak ada. Habis. Yak-yak. Tak ada tegur. Habis situ. Hadis seterusnya. Kita pergi sikit lagi dah. Hadis ni hubungi dengan ayat wala taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu dengan sebab takut papa miskin. Ya orang zaman dulu dia ya cacik ni. Anak tu baik pak nampak bunuh lelah. Sebab apa? Sebab dia takut. Dia pahal katanya anak tu duk makan rezeki dia. Tapi tu hal raya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepada anak-anak dan kepada kamu. Kepada kamu. Kamu tu siapa? Mak pak ni. Terutamanya pak ni. Dia mikir jadi gelewing otak. Dia mikir katanya dia boleh anak banyak, 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 banyak. Papa miskin tak ada duit nak makan. Tu hal raya. Dari ayat ni, mari kita dengar hadis. Iaitunya hadis ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia katakannya, Qultu ya Rasulullah, ayyuz zambi a'zam. Abdullah bin Mas'ud tanya, Nabi, wahai Rasulullah, dosa gapo habsah? Nabi katanya, Qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka.
kamu bersekutu dengan Allah, syirik dengan Allah, maknanya mung duk ibadat kepada Allah tapi nai wela diaukan kamu duk ada lagi duk percaya kepada pusu ko kubo ko azimat ko gotu ko goni banyak-banyak kaga itulah dosa besar. Summa ayyu Abdullah tanya lagi, lepas ada tu gapo Nabi? Lepas daripada syirik dengan Allah, Nabi katanya antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Dosa besar membunuh anak mu duk takut dia makan sekali dengan mu. Ha tu. Duk berasa katanya hok mu duk sedia ni mu nak makan ke mu. Tapi bawa boleh anak apa anak duk kerik makan, kerik 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 rezeki mu. Sebab tu orang-orang zaman dulu dia bunuh anak hidup-hidup. Ya tahu lalu dah. Terutamanya anak-anak tino. Saya biasa duk baca acak-acak kali sini. Orang Arab zaman dulu siapa kebsyi'i. Waktu baik klon dalam zaman jahiliyah. Wa'dul banat minal karamat. Bunuh anak tino tu sebahagia daripada kemuliaan. Maknanya, ความ สุข ที่ แท้ จริง ใน ชีวิต นี้ จะ ต้อง ฆ่า ลูก สาว ทั้ง เป็น บ่ boleh bunuh hanok dia บ่ สม มี ความ สุข Allah sukanya hari ni boleh bunuh hanok tino tapi dia boleh hanok jatuh masya-Allah wa idza bushira ahaduhum tuhaya bil untha zalla wajhuhu wa huwa kazim บ่ boleh hanok tino lepas pada ayat ni tu heraya katanya masya-Allah apabila boleh anak jatuh oh sorok 3 hari 3 malam ni tak berhenti lagi gedang palu lagi makan lagi minum arak lagi joget suka sebab apa tu sebab boleh anak jatuh ha ni orang Arab zaman jahiliah Nabi lah mari patna sangkum semula jangan duk bunuh anak. Ha, kalau dia tak si anak sungguh. Hak ni dalam Islam ni saya pun baca dah. Iaitunya orang dia tak si anak sungguh, tak si bini perut besar. Kena well luar. Masa jimuk tu, well luar, mutah luar panggil. Tak bubuh air mani dalam kemaluan isteri. Hak ni di zaman dulu lagi diizin dalam Islam sampai ke hari ni. Boleh. Lepas tu, hak lain-lain lagi, kum kamnet, sama ada makan, ubat, cocok, kau gapa, semua tu khilaf ulama belakang. Ha ni? Sama sekali kita tak boleh bunuh anak. Dosa besar orang bunuh anak. Kalau nak kum, kalau sekiranya bomo, rakyat katanya, tak boleh perut besar ni. Takut bahaya. Hak ni kita kena dengar. Bomo yang dipercayai, yang dia rakyat katanya takut bahaya kepada mutlu kesihatan orang tino ataupun orang jatuh pun dia ada juga kuambok prong dalam tubuh dia boleh jadi air mani dia tak rok ataupun gapa-gapa dalam tubuh dia kalau dia boleh hanuk boleh jadi tak molek rangkai dia ini kita kena periksa bomo. Tapi dalam Islam ha hukum bunuh hanuk adalah dosa dan diizin. Kalau sekiranya orang tak si anak lagi, maka dia jimuk dengan isteri, dia kena mutah luar. Ha, itu gitu, istilah. Pakai pahal-pahal sendiri lah tu. Tak ada kena duk hurai banyak. Nah, akhir sekali, Qultu thumma ayyu. Abdullah bin Mas'ud, ayat katanya, lepas ada tu gapa Nabi. Dosa besar lagi. Nabi katanya, Antuzaniya bihalilati jarik. Mung duk cari jalan nak berzina dengan jire tepi rumah. Duk mengitar dia. Kau duk tengok dia. Ha, tu jalan belakang tu. Suk sekali, pergi kumkun dia. Ni adalah dosa-dosa besar. Sebab tu orang tepi rumah kita, tepi kau depan kau belakang, kita kena ingat katanya dia adalah jire. Walaupun kita kenal tak kenal dia, dia tak serupa sangkum dalam kampung, sangkum dalam kedai. Sangkum dalam kedai, tekah 2-3 hotel rumah, tak kenal dah. Tengok, tapi tak tahu nama gapo, nama hijau, nama.
Nak buat gano, dia mau masuk umur katup itu. Kita masuk umur katup itu. Dia tak kena lagi mari. Kecuali nampak nak tegur, nak kecek, nak baik. Itu tak ada apa. Tanya khabar lagi mari. Terutamanya, cum-cum mana-mana orang pakai gis sejik belakang. Boleh kena lagi mari. Oh, dia mau duduk situ. Nama kau tu, hijau kau tu, anak bini kau. Nah. Tapi kalau dia sangkum basing, duduk. Masing-masing duduk. Tak kena. Apatah lagi orang yang niat tak baik dengan jiran dia. Nah, tu. Niat tak baik lagi mana? Eh, aku nanti nak gomong bini dia. Nak gomong anak tino dia. Nampak comel. Ha, ni adalah dosa besar dalam Islam. Letak katanya salah satu daripada tiga perkara saat ni. Iaitunya syirik, bunuh anak dan zina. Ataupun geduk rogo. Orang-orang tepi umuh dan sebagainya. Ni sebahagian daripada hadis-hadis. Sebagai tafsir ayat yang sudah pun kita baca banyak. Banyak hari dah. Lepas tu kena duduk yon lagi ni. Baca. Supaya apa? Supaya lebih kita memahami ayat. Nah, kalau baca ayat saja terjemuh. Boleh jadi tak sempurna lagi. Mari kita dengar hadis-hadis Nabi. Barulah insyaAllah dia akan sempurna. Dia dah memahami ayat tu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.